Setelah di Jakarta, pemirsa, audisi Bis Indonesia 2023 juga digelar di kota Surabaya, Jawa Timur. Bertempat di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, para peserta antusias mengikuti audisi yang digelar selama 2 hari ini. Audisi Miss Indonesia 2023 yang digelar di kota Surabaya, Jawa Timur memunculkan banyak optimisme dari para peserta. Digelar selama 2 hari, para peserta berkeinginan memberikan peran besar untuk bangsa dan negara. Para peserta ajang beauty pageant bergengsi ini tidak hanya datang dari Surabaya, melainkan dari beberapa kota di Indonesia. Saya yakin Miss Indonesia adalah sebuah platform dan wadah yang tepat bagi saya untuk bisa menyuarakan harapan, value, serta keberadaan saya dapat memberikan dampak yang lebih besar. Value dan Miss Indonesia sejalan dengan misi saya tersebut, dan juga saya merasa terpanggil dari dalam hati bahwa saya harus mengikuti Miss Indonesia ini, seperti itu. Tahapan penilaian dijalani para peserta, pintar dan memiliki manner kepribadian yang menakjubkan, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi penilaian. Semua hasil yang kita layak untuk adakan potensi untuk kandidat untuk tahapan berikutnya, kita bawa preview di Jakarta untuk kita mapping semua dengan kota-kota yang lainnya. Hari ini banyak sekali yang besar dan juga ternyata mereka ketika kita wawancara, kemudian beberapa tes yang sudah dilakukan, hasilnya juga baik. Audisi Miss Indonesia 2023 berikutnya akan digelar di Makassar, Samarinda, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan terakhir kembali diadakan di Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.